Oke, kita jumpa lagi. Tengok soalan SPM ya, 2019 matematik kita 2. Oke, bahagian A. Ini bahagian A ini set ni. So, tengok nombor 1, raja 1 ialah gambar raja Venn yang menunjukkan set W dan set X dengan keadaan semester dia, epsilon dia adalah W union X, iaitu dia dalam sahajalah. So dia kata nyatakan hubungan antara set W dan set X. Jadi kalau kita tengok ni, set X ni berada di dalam W, bermaksud element of X is a subset of W. Kita boleh huraikan sebagai, kalau tulis dalam dia punya apa notation ni, so X is a subset of W. C dia bentuk macam C macam tu, ataupun X is a element of W, ataupun kita boleh tulis dengan perkataan lah, tulis dengan perkataan set X adalah subset ya, kepada set W. Ini dia ya. Itu X is a subset of set W. Okey, itu je sebab dia tak tanya yang blorik ya. Kalau dia tanya apa yang blorik ni, blorik ni kita boleh tulis sebagai X is a intersect dengan W ya, itu bertindak. Tapi ini dia tak beritahu ya, dia cuma just cakap nyatakan hubungan ya. Boleh tu ya. Okey, bahagian B. Diberi bahawa set P ahli X tu adalah ganda 4. Okey, P ganda 4 iaitu 4 8 12 16 24 dan seterusnya lah. Okey, set Q ialah faktor kepada 3. Okey, faktor kepada 3, kalau nombor 3 tu istilah 1 darab 3 tak ada dah, iaitu 1 dan 3 lah. Faktor dia adalah 1 dan 3. Itu faktor. Okay. And then R ialah faktor kepada 6. 6 1 kali 6 2 kali 3. Okey, tak ada dah eh. So 1, 2, 3 dan 6. Faktor kepada R adalah 1, 2, 3 dan 6. Okey, so soalan dia, dia kata berdasarkan maklumat tadi, lukiskan gambar raja Venn. Jadi kalau tengok nombor 1, paling kecil nombor 1 dikongsi dengan ini juga. Dan nombor 2 R sahaja. Katakanlah kita buat grup yang kecil ni Q, kita buat Q kat sini. Nak buat bulat boleh, nak buat 4 segi pun boleh. Ini nombor 3 okay, R pula 1 dan 3 pun ada dalam R. So kita boleh buat R tu, ini Q, tambah lagi 2 dengan 6. And then P pula 4, 8 tak ada So sinilah 4, 8, 12, 16, 24 dan seterusnya. Ini adalah P dia tak asing. Universal dia
Tadi kita just buat universal lah. Macam tu. Ini epsilon. Ni P tersendiri je. And then Q ada 1, 3 dan R dia termasuk. Itu kalau kita nak lukis gambar rajah band. So agak boleh membantu tu. So kita tengok soalan berikut. Okey, soalan 2. Raziah membeli 2x tolak 17 buah kamus dengan harga 12x ringgit setiap satu. Dia bayar 4,104 untuk kesemua kamus. Jadi bilangan dia beli adalah 2x tolak 17. And then harga dia beli adalah RM12, 12x ringgit. Okey, dia bayar banyak tu. Jadi bermaksudnya harga yang dia kena bayar mestilah bilangan kali bilangan harga total dia kena bayar mestilah bilangan berapa banyak dia beli darabkan dengan harga. Okey. So jumlah dia bayar adalah 4,104. Bilangan dia adalah 2x tolak 17. Harga dia kena bayar adalah 12x. Ni darab Cikgu tak payah buat darab tu. Senang kita nak kira je So just kita just expand je lah Kita kembangkan 12 kali dengan 24. So dapat 24x kuasa 2. Yang ni pula kita just darabkan 17 darabkan dengan 12, 204 ni negatif Okay. So kita dapat persamaan kuadratik. Kita samakan 24x tolak dengan 204x. Then ia ada bagi sebelah jadi tolak. Okey. Kita cuba simplify kan. Kita pemudahkan. Tengok boleh bahagi dengan bagaimana berapa ni. Kalau kita nak senang, kita bagi 2-2-2 dulu lah ataupun bagi 4-4 boleh tak 204 bagi 4 boleh bagi 4 tengok yang 4,104 kalau bahagi dengan 4 boleh. So kita boleh bagi 4 lah. Ni bagi 4 dapat 6. Bagi 4-4 dulu ya. Nanti kalau ini dapat 1,026. Ini kalau boleh kita mesti simplify ya. Ini dapat bagi 4 tadi dapat 51. Okey, bagi 3 cuba. Bagi 3 boleh. 1024 bagi 3 boleh. So dapat 3 42. Ni tadi 17. Ni bagi 3 dapat 2. Okey, kita dah pemudahkan. So ni tak boleh dah. Ini nombor 17. So kita just buat darab macam tu ataupun just guna calculator je. Okey. Pergi kita pergi ke mode. Ambil equation.
Then unknown tak payah. Degree kita peletak 2. So A kita 2. B kita negatif 13. And then C kita negatif 242. 342. So kita dapat 18 dan 18 dan negatif 95. 18 X kita adalah 18 dan negatif ni kita tukar kepada improper fraction ya. Kita shift tekan bawah ambil ni. Negatif 19 per 2. Okey, tapi kita kena buat ni factor kan dia Macam tu. So ni x ni tambah jadi tolak dalam faktor ni. Yang ni positif. Per 2 ni adalah 2x. Ni 19 ni kat sini. Okey, baru kita dapat x sama dengan 18 ni. Kena tulis ni. Ni markah ni ya. Okey, so kita dapat ni. Jadi x tu adalah 18 atau 19 per 2. Jadi kalau kita tengok sini negatif. Kalau letak negatif sini, harga dia jadi negatif. Jadi tak logik lah ya. Kita maksudnya nilai ya, nilai mungkin bagi x adalah 18. Jadi soalan dia, dia tanya hitung bilangan kamus yang dia beli. Bilangan ni dia 2x tolak 17. Bilangan kamus 2x tolak 17. So 2 kali dengan x 18. So kita dapatlah 2 darab 18 tolak dengan 17. Itu saja kita akan dapatlah bilangan kamus yang dia beli adalah 19 buah. Soalan dia tanya berapa buah sahaja ya. So okay, kita tengok soalan berikut.